Assalamualaikum. Welcome back to Seketul Fatin Channel. So, hari ni Atin nak buat video review and unboxing. Alamak, berat. Tak larat. Ni. Nampak ke? Ni. Kat sini Mal Electric Oven. So, berat weh, besar. So, sebelum kita start, korang jangan lupa tekan butang subscribe yang kat bawah tu. And korang jangan lupa juga untuk tekan butang like. And kalau korang berminat, korang boleh share tau video Atin. Okay, Atin dah boleh start unboxing. Tapi sebelum tu, Atin nak cerita jugalah kan. So, kenapa Atin beli electric oven ni? Actually, Atin beli electric oven ni bukan sebab seronok-seronok lah. Actually, ada berita macam like mengejut tiba-tiba. Sebab supposed to be kawan baik Atin, dia nak kahwin. So, sepatutnya dia dah ada arrangement lah semua. Dah settle dah semua. But then, tiba-tiba kita ada PKP kan. Sebab dia nak kahwin bulan 7. Jadi, tiba-tiba dah jadi macam ni, so semua kena rombak balik lah. Dia kena buat balik plan baru. So dia pun last minute bagi tahu dia nak Atin buatkan cookies dia untuk goodies. Jadi supposed to be Atin kena balik Ipoh buat dekat rumah mama. Tapi disebabkan kekangan waktu dengan isu-isu tertentu, jadi Atin tak boleh nak balik Ipoh. So, Atin rasa sebersalah kalau tak boleh buatkan cookies untuk dia. Sebab dia memang kawan Atin yang tak pernah menolak. Setakat ni lah, Alhamdulillah, dikurniakan sahabat sebaik itu. Tak pernah lah menolak kalau Atin minta tolong apa-apa pun. Setakat ni, Alhamdulillah, tak pernah menolak. Malah dia lagi macam tanya lagi, apa lagi yang dia boleh tolong, apa lagi yang dia nak ni. Ha, macam tu. So, jenis kawan ringan tulang. Jadi, Atin rasa tak seronok lah kalau kawan kita sanggup apa je untuk kita kan. Tapi setakat dia nak mintakan kita buat cookies untuk dia. Sebelum tu Atin nak cerita juga, Atin memang ada experience, pengalaman Atin menjual cookies pun sebelum ni. Cuma semenjak kahwin ni tak boleh nak proceed jual cookies tu sebab Atin, yelah, tak ada oven semua kan. Kalau tidak sebelum ni dekat rumah mama je semua guna apa yang mama punya. Jadi bila dah pindah ni, dah berkahwin, so kita awal-awal kahwin kan, so kita kena slowly lah beli barang tu sikit, beli ni sikit, macam tu kan. Jadi nak jadikan cerita, disebabkan nak juga jayakan goodies perkahwinan kawan baik hati ni, jadi hati belilah oven ni. Okay, jadi kita tak payah nak melengah-lengahkan masa lagi kan. Jom kita unbox. So, sambil-sambil Atin unbox ni kan, Atin nak juga cerita kat korang kenapa Atin pilih jenama Atin tak tahu nak panggil apa ni. Mil ke? Mil kot. Mil. Takkan mile kan? Macam pelik pula kan? So, dia ni Atin rasa macam anak company kepada Mylux. Kalau korang tahu, ada satu jenama juga. Jenama kitchenware punya ni lah. So ada jenama Mylux. So ini Atin rasa anak syarikat dia kot. Sebab kalau tengok dia punya alamat syarikat pun, memang kat sini pun dia tu distributor dia Mylux. Okay, ta-da, dah buka. Oops, agak besar ya. Rumah Atin hari ni agak bersepah sebab hari ni juga sampai meja. So meja pun baru pasang, tapi pasang pun ala kadar. So merata-rata lah kursi lah, meja semua tak siap lagi. Maksudnya tak skru habis. Ha. Dengan skru pun sampai mata apa kita panggil, spanner pula. Screwdriver lah kan. Ha, screwdriver tu sampai dah haus mata dia. Ha. Nampak tak dahsyat-dahsyat. Jadi kita hold dulu. Kita pasang apa yang boleh. So mana yang tak boleh kita biarlah kat tepi tu dulu ni, dengan kotak-kotak plastik hitam semua ada lah kat sini. Jadi apa yang kita perlu buat, kita buat dulu. Okay,
Okay, dah boleh nampak dah kot. So, aku tak tahu. Aku tak tahu nak buka macam mana ni. Boleh lah kot yang nampak eh. So, ni aku beli dekat Cox's Mammoth. Cox's Mammoth ada buat sale kebetulan. Patutnya ni harga dia apa eh? 300 lebih rasanya. 300 lebih ke 400 lebih. 35 liter. Tapi aku dapat harga sale dia RM209. Memang berbaloi gila lah. Tidak aku nak beli lagi satu, itu pun berbaloi juga. Harga dia RM433. Tapi sale dia dapat promotion RM279 dengan kapasiti 42 liter. 42 liter weh, besar kot. Tapi masalah dia sekarang yang tinggal hanya yang display. Display pun dah kemek. Jadi nak tak nak yang tinggal, yang maksudnya yang ada yang box yang ada stock yang saiz besar dan harga dia, sebab tu nak cari yang kalau boleh 100. Tapi mana nak logik kan, nak kapasiti besar tapi 100. So tiba-tiba nampak yang ada 200 tu macam okey lah, kalau boleh tak nak bawa 3, nak bawah 300 je. But then tiba-tiba yang hati berkenan tu tak dah habis stock pula kan. Lepas tu memang satu kot, kira seluruh Malaysia Cox's Mammoth dah habis stock. Sebab kan hati nak tolong buatkan untuk kenduri kawan hati ni. Jadi hati kena buat dalam, hati kena cari dalam masa terdekat. Hati tak boleh nak tunggu orang tu nak hantar ke nak post berapa minggu lagi. Sebab hati nak buat cookies. So hati tak boleh nak lambat-lambatkan lagi dah. Jadi hati kena cari yang beli, boleh beli terus. Tapi hati nak juga yang ikut spek lah, kriteria yang nak. Ni tips eh, tips untuk semua orang yang mungkin yang first yang beginner lah, beginner nak beli oven, nak try buat cake, nak try buat biskut. So Atin bagi tips untuk korang, kalau korang nak beli oven, korang cari oven yang ada convection function. Convection function tu maksudnya dia ada fan. Dia ada fan maksudnya dia buat pemanasan throughout the oven tu menggunakan kipas. Fan tu membantu heat tu untuk tersebar sekata kat dalam korang punya oven. Jadi korang memang, Ati memang suggest gila korang, kalau korang nak beli oven, tak kira saiz tu besar ataupun kecil. Ini untuk yang maksudnya orang nak beli tapi korang bukanlah nak buat niaga yang teruk-teruk sangat. Ataupun beginner berniaga, ataupun memang tak nak berniaga pun, just untuk family sendiri. So kalau korang nak yang berbaloi untuk korang beli, belilah yang ada convection function. Selain daripada rotisserie, rotisserie tu untuk korang nak panggang, ha, macam tu. Itu macam bonus lah kalau ada yang tu, dan harga murah. Tapi kalau nak buat cookies, ada masa just korang cari yang ada sekali dengan fan, ada sekali dengan kipas. Itu sangat membantu korang untuk masak korang punya bahan-bahan masakan tu dengan sekata dan nice. So that korang punya biskut, macam tu nak motor sekarang nak beli untuk biskut kan. Sebab tu memang fikir okay, aku nak biskut aku tak buat perangai. Jadi cari juga yang macam ni. Sebab tu yang tiba-tiba aku dapat harga yang dapat murah tu kan, dengan fan tu, aku memang nak gila sebab dah saiz 42 liter kan. Sebab dia tiba-tiba tak ada. Lepas tu nasib baik pergi hari pertama tu memang dah terjumpa tu. Lepas tu dah berkenan sebab dah saiz dia besar, semua dah nice lah. Lepas tu tiba-tiba nampak yang ni ada satu je stok kan. So aku ambil lah. Okay, dah panjang kan bercakap, tak keluar-keluarkan lagi. Kejap eh. Aduh. Nampak ke tu? Okay, Atin mengadap korang lah. Haa, mengadap korang. So korang boleh tengok kan? Macam mana ni? Sekejap.
pula cakap dalam ni dia ada bagi warranty. Warranty dengan, nampak ni dia tulis kat sini MyLux. So MyLux Sales and Services. So aku rasa mail ni under MyLux and dia bagi warranty. Warranty dengan kilang dia bagi 1 tahun. Warranty dengan Courts Mehmet bagi 10 hari. Okay. So dalam masa 10 hari I think kena try. In case tak okay, I think boleh call Courts Mehmet untuk inform kat diorang yang ada problem dengan ni. So diorang akan try tukar lah macam mana. So I think tak perlulah nak terus pergi MyLux atau kontak MyLux untuk check. So I think boleh pergi dekat Courts Mehmet dulu. Tapi dalam masa 10 hari lah, I think kena try dulu. Masuk banyak kat ni. Ya, dia simpan dekat bawah. So yang ni dia, selain daripada dia bagi warranty setahun, so dia ada bagi ni, dia bagi tray. Dia bagi satu tray. Okay, kita buka dulu, buka dulu. Okay, ni untuk bawa keluar ni. Kalau sekejap eh, ni korang nampak besi ni. Besi ni dia dah ikat. So dia dah ikat ni. Nanti kita buka besi ni yang nanti korang boleh letak ayam. Korang boleh cucuk ayam kat sini. Gantung dia untuk bakar, untuk grill. So nanti setiap hujung ni korang boleh letak ni. Korang boleh letak benda ni yang tajam ni. Okay. So dia bagi satu tray macam ni, satu lagi tray yang macam ni. So korang yang ni bolehlah guna korang nak letak kek ke apa. Maksudnya tak nak cutting case, korang tak nak guna tray macam ni. Macam ni biasanya kalau korang nak buat cookies ke apa ke, bolehlah guna ni. Kalau macam contoh korang nak bakar kek je, kek kan dah memang dah ada dalam bekas dia sendiri kan. So korang just bakar je lah atas tray yang macam ni. Okay. Yang ini pula function dia. Okay, ini kan dah ada kat dalam kan. Ini kan ada kat dalam, tengah panas. Ni tengah panas. Jadi korang nak keluarkan dia. Kalau nak selamat, tak payah susah pakai apa, glove kain tu kan, tebal tu kan. So korang boleh guna je ni. Okay, ni macam ni kan, dulang tu macam ni dekat dalam tu. So ni korang just macam ni and pegang. Ha, nampak si? Just stay. So korang just pegang. Ha, waktu panas tu. Tapi jangan lupa pula lapik tau. Lepas keluar badan panas tu kan, lapik dulu. Letak atas meja ke apa, lapik eh. Tidak rosak meja gurung. Okay. Yang ini pula function dia bila korang bakar yang ayam tadi tu. Ini bahagian nampak tak ada lekuk ni kan. Inilah nak letak besi tu nak angkat. Macam tu, okay. Sekarang ni tengah fikir macam mana nak keluarkan oven ni. Aduh. Kejap ya. Saya rasa saya kena tolak dengan kaki lah. Okay, dia ada bagi manual book. So nanti siapa-siapa yang masih tak ada, you know, first time beli tu, baca dulu so that korang tahu macam mana nak guna oven ni. Okay, so oven dah bawa keluar, guna kaki. So kita tegakkan balik. So bolehlah buka ni. Oven ni ringan lah juga, ringan. Tapi tak sure lah berapa kilo kan. Mungkin 2 kilo kot. Ok,
Okay, mati tunjuk muka depan dia. A few moments later. So, inilah dia. Kejap Okay, right. Okay, inilah dia. Ovennya. Robin nampak tak? Si, meja yang tak siap lagi tu. Boleh tak? Si. Okay. Beri ya kan? Sebab aku tak ada yang takut korang tak nampak. Okay, sekejap ya. Nanti pun baru nak tengok. Sebab dekat Courts tu tak ada... Dia tak ada apa display untuk jenis ni. Dia ada yang saiz kecil je. Tapi saiz kecil tu tak sama dengan ni. Sekejap ya. Okay, kalau untuk yang saiz kecil dia yang masa dia pergi tu. Sekejap ya. Ambil sini sikit. Okay. So kalau yang saiz kecil, dia kat sini dia ada 4 function je. Dia punya selector ni ada 4 function sahaja. Tapi tak ada fan. Dia ada lamp sahaja, heating lamp sahaja. Dia tak ada fan. So dia tak ada convection function. Okay, jadi ni lah yang Atin duk cakap pasal convection function tu. Okay, first untuk mana-mana oven pun, korang boleh tengok kat sini dia mesti ada temperature, mesti ada selector, mesti ada timer. Tapi selector ni kadang-kadang diorang bahagi split jadi dua knob ni lah. So dua knob tu maksudnya dia ada, biasanya dia akan ada yang untuk lamp. Macam mana nak bagi nampak? Okay, ada lamp, lamp atas bawah macam yang ni. Lepas tu yang ni atau atas saja ataupun yang ni bawah saja. Tapi yang ni dia ada kelainan sikit, which is dia ada fan sekali. Fan tapi dia dekat atas dengan bawah. Ini untuk rotisserie. This one untuk rotisserie. Korang nampak tak ada palang? Palang tu kan. Lama-lama macam nak tunjuk. Dia macam ada palang kat tengah ni kan. Ni palang kat tengah ni. So this one untuk rotisserie yang panggang. This one untuk panggang. This one untuk lampu. Menggunakan haba, menggunakan lampu atas sahaja. This one haba lampu atas dan bawah. Lepas tu this one. Okay, this one gunakan. Ini macam untuk guna oven biasa, bukan memanggang, untuk membakar. Tapi gunakan lampu atas dan bawah dan ada fan. This one guna lampu atas sahaja dan ada fan. Okay. Yang ini macam biasa, ini suhu. Suhu dia, ini timer. Timer dia paling maksimum 60 minit. So katakanlah korang nak masak tu lebih daripada sejam, so korang kena pusingkan lagi. Dah habis ni masa, korang pusingkan lagi. Then dia ada temperature. Temperature ni dia maksimum dia 250. Okay, biar, tapi jarang lah biasanya kita masak kek ataupun masak cookies. Biasa tak sampai 250, tapi dia akan bagi maksimum sebab kita tak tahu kan. Ada setengah orang yang boleh guna function 250 temperature dia degrees Celsius. Atin pun tak sure lagi, tak pernah guna sampai situ. Tapi paling maksimum bolehlah guna sampai sini. So ni selama dia. Hai. So kalau korang boleh nampak tadi kan, kalau Atin perasan, korang nak boleh nampak reflection daripada cermin ni kan tadi. Nampak meja kat belakang kan. Itulah meja bersepah dengan ni, nampak ni. Nampak ni, ni masih ada kat sini. Meja makan. Terempat kotak dia dengan plastik sampah. OMG. Kerusi pun masih ada lagi kat tepi sana. So kita akan buat sikit-sikit eh. Tapi yang ni tak boleh nak tunggu dah, sebab Atin nak kena baking. Atin ada masa lebih kurang 14 hari daripada hari ni untuk settlekan semua cookies. Okay. Jadi ni bahagian depan dia. Kalau korang nampak ni, ni ada yang setengah dia bagi timer lah. Macam ni korang nak buat roti 190 berapa minit. Ni buat pizza. Ni burger. This one ikan, nak panggang ikan ke, nak daging, ayam. Okay. So boleh lah buka ni. Okay. Semua tak terpilu. Okay, ni dalam dia. So dia ada, ni heating lamp. Ni kita panggil heating lamp. This one heating lamp atas. Ini heating lamp bawah. Okay. So dekat sini bahagian tepi ni lah fan dia. Ni lah fan dia.
Okey, kan Tin cakap tadi rotisserie kan boleh memanggang. So ini adalah pemegang dia, pemegang besi panggang tu. This one. So akan connectkan dengan ni. Ini dia punya pemutar lah, ini lah yang akan, yang korang nampak ayam tu bergolek-golek tu kan, nak buat ayam golek tu kan. Inilah, ni yang rotary dia. Ini dia punya pemegang. So yang besi yang dia tunjuk kat korang tadi tu, yang ni ni. Okay, sekejap ya. Nanti masukkan kat tengah. Ni. Okay, yang ni ni. Yang ni tak buka lagi ni. Ni yang tak buka lagi. Ini yang korang akan connect. Korang akan pasang dia punya benda tajam ni. Yang ni. Korang akan pasangkan ni. Tolong fokus. Okay, ha. Korang akan pasangkan ni. Lepas tu nanti akan letak kat sini. Sangkutlah sekali. So nanti Ati akan tunjuk apa rupa dia lepas pasang. Lepas tu Ati nak set up terus dekat atas meja. Meja yang dekat dapur Ati lah untuk baking. Tapi bukanlah meja untuk baking, sebenarnya meja untuk dapur lah. Okay, Ati dah siap letak dah dekat meja dapur. Okay, Ati dah siap letak kat meja dapur. So sekarang ni Ati just nak inform kat korang. Make sure korang bila tak guna, korang boleh je rapatkan belakang ni dengan dinding. Kan? Macam ni Atin jarakkan. So, kalau tengah masak, make sure ni jarak. And macam contoh ni, korang nampak Atin pakai lapik meja plastik ni kan. Kalau boleh jangan guna yang ni. Masa nak masak tu jangan guna lapik meja plastik. Kalau boleh, biar batu ke, kaca ke, ataupun biarlah dia meja sedia ada. Korang jangan ni, takut nanti plastik ni tak tahan panas, korang punya ni rosak kat bahagian bawah sebab plastik ni cair kena dekat dia ke apa kan. So okey lah. Okey, sampai sini je video Atin kali ni. Harapnya semua enjoy tengok video ni and harap Atin dapat membantu semua yang tengah mencari electric oven, yang tengah ada plan nak buat cookies ke, nak buat jualan ke, ataupun memang nak buat untuk masak untuk family kan. So Atin harap video Atin kali ni membantu and jangan risau, insyaAllah Atin akan buat video follow up tentang oven ni. Okay, jangan lupa untuk tekan subscribe and like. Kalau korang rasa video ni memberi manfaat pada semua, jangan lupa share. Okay, bye.